Berencana nguah wastan Lembaga Perkreditan Desa LPD Dados Labde Pencimpreman Desa Keturek Sain Nenten membuat kewentenane wastan Lembaga Perkreditan Desa ke Aptiang Kantun Kemanggehang. Ring Ranperda Desa Adat sanes sampun kapidab-dabin DPRD Bali eksekutif ngajuang drap Ranperda Desa Adat sili tunggil ipun mausang jaki nguah wastan LPD dados labde pangcingkreman desa. Parindikan punike kekantenang ngewatuang osah ring para praktisi LPD santukan katurek sain preside ngirangin kepercayaan krama sah ngewatuang tafsir hukum sane anyar. Anggota Pansus Ranperda Desa Adat DPRD Bali Madeda Wijana ring rapat pembahasan Perda Desa Adat ring DPRD Bali Ngaptiang mangdewastan LPD Nenten Kawah santukan LPD sampun ketah kauningin oleh Kramo Bali. Dawijana taler nureksain yening wastan sane anyar punike mencanten semertin ipun patah. Oleh karena itu tidak perlu kita rubah lagi. Kalau cuma definisinya labda pencikram desa dalam LPD itu sendiri, ya itu namanya kita buang-buang energi. Oleh karena itu ya tidak perlu namanya LPD dirubah lagi. Ya, toh juga definisinya adalah LPD itu sendiri. Sehingga di mana argumentasi memperkuat tidak ada. Justru kita khawatirkan nanti ketika nanti itu adalah tidak masuk dalam nomenklatur dari undang-undang LKM yang dikecualikan, itu bisa mempengaruhi eksistensi keberadaan LPD itu sendiri. Itulah argumentasi kita sehingga yang tadi itu nama itu lebih baik tetap saja LPD. Kalau dia membuat definisi labda pencikram desa itu adalah LPD itu sendiri. Anggota Pansus Ranperda Desa Adat Sanetio Santaler Ngelingang mangdewastan LPD nenten kawah uuhin malih santukan sampun becik. Sane patut kapika yunin wantah sapunapi ngwangun SDM LPD mangdesayan profesional ngarepin panglimbak teknologi informasi. Ria Sebali TV.